Alhamdulillah. Oh, mantap. Alright guys, jadi sekarang kita sedang berada di teman kita yang sedang ulang tahun dan kita sedang merayakan bersama teman-teman di Hongkong. Itu kenapa sih Bu? Okay, dan sekarang banyak makanan di sini dan yang masak itu juga yang ulang tahun. Oh my god. It's so small, babe. It's small. I know. Not good. Aduh, kurang ajar banget, babe. Apa itu? Very small. Dan sekarang kita sudah makan. Ini yang mau di ulang tahun ini masih dandan, cuy. Enak. Ini orang-orang ngomong, kirain pada ngambil di sini. I kaget. Villa senyum dong. Mukanya kenapa diceketut kayak gitu? Gimana, enak? Enak. Ini orang-orang udah pada kelaparan. Padahal kan kita masih belum makan, say. Ini masih belum happy birthday, belum di sebul itu apa ya? Ode pertama. Ada lo sama kue. Okay. Mana kuenya? Mana kuenya? Di bawah. Hah, kok di bawah? Oke, jadi semuanya udah siap-siap dan yang Ulta juga udah cantik banget dan sekarang kita everyone. Mana musiknya? Musik. It's my birthday. I would do what I love. I would need what I love. Lagu ini anu deh. Joko Tingkir. Orang gila. Aduh, ini kenapa sih ini orang? Orang jadi di mereka dia udah kayak artis banget, semua orang ambil foto. Kamu kenapa makan terus, beb? Temen lu lagi mau itu potong kue, gimana sih? Oke, jadi sekarang kita mau makan dulu, setelah itu kita nanti potong kue. Nah, ini gimana ceritanya? Ini siapa yang masak lu ya? Jadi everything is cooked by this girl, this beautiful girl. Kayak orang Jerman ya. Biasanya orang Jerman soalnya kalau mereka ulang tahun yang semua yang nyiapin mereka. Oh, emang hari dong, orang Indonesia juga kayak gitu kan di rumah bosku. Maksudnya di orang sini juga kayak gitu. We have to prepare everything for all these people. Ya kan? Even for cake. I know, right? They bring it themselves. Really? Alright, I'm gonna try this one. Tapi kalau orang Jerman kecil banget, mungil. Lagi pada bingung mau makan mau mana yang harus dimakan. Ah, aku bingungnya. Ini mantep banget. Ini onde-onde ya, Ben? Hari ini sengaja nggak makan. Makan-makan deh. Aduh, dia emang gak berhenti-berhenti karena dia haji mumpung ya. Dia dulu ya kerja. Tiga hari gak makan. Alright guys, dan sekarang aku mau nyoba masakan Ayu. Jadi semua makanan hari ini dia sendiri yang masak. Jadi dia yang Ulta dan dia yang menyiapkan semuanya seperti ini. Kebetulan dia juga pinter banget masak. Jadi semuanya tuh enak banget kayak gitu guys. Dan pastinya kita happy banget ikut merayakan ulang tahun si cantik hari ini. Seperti itu guys. Ini orang kalau udah kenyang kayak gini semua ya, say. Itu masih belum kenyang. Lihat. Orang-orang kalau udah kenyang mau kayak gitu. Lihat. Ya Allah, kasihan banget orang kalau udah kenyang. Ay, belum kenyang. Tapi lihat nih. Aduh. Oke, aku mau makan dulu. Makan lagi. Hari ini adalah hari kita makan-makan. Jadi kita nggak bakalan bisa berhenti untuk makan. Aku suka banget sama dunia itu, enak banget.
Alright, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa aku akhir-akhir ini upload video tentang birthday-nya teman-teman. Jadi aku ketemu mereka itu dari teman ke teman, seperti itu guys. Dan kebetulan banget ulang tahun mereka itu berurutan. Jadi setiap bulan selalu ada birthday celebration seperti ini guys. Dan seru banget. Dikarenakan kita hanya bisa merayakan ulang tahun kita itu ya sama teman-teman seperti ini. Gitu. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Peran namanya Rehaida. Rehaida. Lo kenapa bu? Kenapa dia? Bulan. Oke guys, sekarang potong kuenya dan pada akhirnya. Lo belum. Oh my goodness. Oke, yaudah. Wow. It's my best friend. Ya Allah, jangan kayak gitu, jelek banget. Ya, yeah, thank you semuanya. Happy birthday. Gak lu sendiri ya? Enak. Enak banget. Hadiahnya mana? Oh, ini. Happy birthday. Happy birthday. Kasih semuanya happy birthday. Orang terheboh dia. Orang Sunda paling heboh. Kamu orang Indramayu. Orang Indramayu, say. Indramayu. Itu bunganya. Indramayu itu ngapa? Bunga cai, bunga. Aku lagi deket baik. Aduh, sana lagi, Beb. Kita mah enggak ada kerjaan. Happy birthday.